Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat knalpot tipe trondol dari mainan suntik-suntikan teman-teman. Nah, pertama kita bongkar suntik-suntikannya seperti ini teman-teman. Kita ambil bagian tabungnya ini teman-teman. Nah, kita potong secukupnya teman-teman di bagian tengah ini menggunakan cutter. Hati-hati kena tangan teman-teman karena ini cutternya cukup tajam. Nah, kita potong dengan sebagian daripada tabung suntikan ini. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita menggunakan tambalan panci teman-teman. Ini yang biasa untuk menambal panci bolong. Nah, seperti ini yang bisa dikelat. Kemudian kita tempelkan teman-teman. Kita tempelkan di tabungnya suntikan tersebut. Nah, ini teman-teman, hati-hati agar tidak blackout atau usut teman-teman. Nah, ini perlahan-lahan kita kelat sambil kita urut teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman hasilnya. Lalu kita rapikan, kita potong bagian yang tidak rata teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ukur teman-teman, karena ini selangnya kepanjangan, jadi kita harus ukur dulu sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, setelah kita ukur, kita gunting teman-teman, kita ambil sebagian saja. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam fairing ini teman-teman. Oke, kemudian biar nggak goyang-goyang dan awet, kita lem menggunakan lem bakar teman-teman. Nah, kita lem di bagian sini nih, dan kita tempelkan. Oke teman-teman, demikian caranya, mudah bukan? Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman kita bisa tahu caranya modif yang baik dan benar. Oke.